Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Didi Aksesoris. Oke, bosku, di kesempatan kali ini yang masuk dengan requestnya lumayan komplit, motor lama menjadi istimewa, judulnya seperti itu. Jadi ini pergantian Mika lama. Mika ini juga yang udah di smoke, ini juga diganti lampunya dengan H4 dengan kaki 3. Dan ini laser lampunya, nanti dalamnya di smoke juga, jadi kelihatan lebih garang. Dan juga pemasangan lampu running rem, pergantian mikanya juga, sennya juga, di smoke juga semuanya. Jadi ini full restorasi menjadi menawan modern. Untuk lebih lengkapnya, simak terus video ini. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan juga share juga. Tentunya biar mendapat notifikasi ketika kita upload video-video terbaru. Yuk, simak dari awal sampai akhir. Let's go! Oke, bosku, ini Mika sudah terbuka ya, dan ini requestnya ganti dengan yang ada kaki 3 si lampunya. Ini laser, jadi kita membutuhkan pembobokan penyesuaian agar si lubang ini masuk dari lubang belakang. Jadi kita kemungkinan membobok yang se-area ini aja, karena ini cukup muat kalau udah dihabisin segini. Dan juga nanti kita smoke juga. Oke, bosku, ini hasil boboknya ya. Jadi ini udah masuk, tinggal pemasangan. Oke, bosku, saat pembongkaran saya tutup ini karena ini udah borapan, jadi menghindari barang masuk ke sini ya, karena ini langsung ke mesin ya, jadi saya tutup. Oke, bosku, ini sudah dibuka ya yang belakangnya, tinggal pemasangan rem running. Kita pasang dulu. Oke, bosku, ini udah dibuka buat rem belakang. Kita tes dulu fungsinya dari rem running ini ya. Ini untuk standby berwarna merah, biasanya seperti itu. Oke, ini untuk remnya. Jadi di sini kita papas sedikit agar nanti dia ya, ini diam di dalam. This
Oke, bosku, ini hasil setelah kita smoke ya. Kita pusing black. Dan ini untuk lampu remnya udah beres juga, ini untuk lampu remnya udah beres juga, udah dilem pinggir-pinggirnya juga udah full direm. Ini pergantian mika sennya juga sama yang baru, dan ini juga di smoke juga, request dari konsumen. Jadi ini full housing depan belakang. Oke, bosku, ini jalurnya sudah dirangkai dan juga sudah ditutup dengan aluminium foil. Oke, bosku, buat rem running belakang udah kelar. Kita sekarang pemasangan lampu depan. Jadi ini dirubah karena itu soketnya H4 kalau nggak salah, yang 3 titik seperti ini. Jadi saya siapin soketnya biar PNP, tinggal colok langsung aja. Dan sekarang tinggal merangkai ke depannya. Yuk, kita rangkai. Oke, bosku, ini sudah saya sambung ya. Dan diusahakan ini pakai selang bakar biar lebih rapi dan juga lebih enak nih buat dilihatnya ya. Ini udah terpasang, tinggal kita rangkai buat ke lampunya. Keep the sky on your mind.